Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil race MotoGP Austria 2024, aksi gila Marc Marquez naik 9 posisi usai disenggol Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia menang. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses meraih kemenangan. Race atau balapan utama MotoGP Austria 2024 digelar di sirkuit Red Bull Ring, pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 malam WIB. Bagnaia ditemani Jorge Martin, Pramac Ducati, dan juga Enea Bastianini, Ducati Lenovo, di podium. Selain tiga pembalap itu, penampilan Marc Marquez Gresini Ducati, tak kalah mencuri perhatian dalam balapan ini. Sebab, Marquez bisa tampil menggila karena naik hingga 9 posisi dalam balapan ini usai tercecer ke belakang karena disenggol Franco Morbidelli di garis start. Jalannya balapan, Marc Marquez langsung melebar di awal balapan karena disenggol Franco Morbidelli tak lama setelah meninggalkan garis start. Dia jadi mundur jauh dari urutan ketiga menjadi ke-13. Sementara itu, Jorge Martin berhasil start dengan baik kali ini. Alhasil, dia bisa memimpin di depan Francesco Bagnaia. Di belakang mereka, ada Enea Bastianini yang terus mengekor. Persaingan sengit terjadi setelah itu dalam perebutan posisi terdepan karena Bagnaia tak tinggal diam saja diasapi Martin. Aksi saling salip menyalip pun terus tersaji. Bagnaia pun berhasil menyalip Martin hingga memimpin di lap kedua. Sementara Marquez, dia langsung tampil menggila guna bisa melesat ke baris ke depan. Perlahan, satu persatu rivalnya, termasuk Pedro Acosta, berhasil dilewati sehingga bisa berada di posisi ke-11 saat memasuki lap ketiga. Marc Marquez makin terengginas setelah itu. Memasuki lap ke-9, dia bahkan sudah berhasil berada di posisi ke-7 usai menyalip sejumlah rival kuat, termasuk sang adik, Alex Marquez, hingga peraih podium ketiga di sprint race, yakni Alex Espargaro. Aksi gila Marquez tak berhenti di situ. Dia berhasil naik ke posisi ke-6 usai Jack Miller mengalami insiden saat menikung. Terjatuh dari motor, Miller pun tak melanjutkan balapan. Dengan begitu, dia sudah naik 8 posisi. Belum puas, Marc Marquez kini memepet Marco Bezzecchi. Usai berusaha keras kala balapan menyisakan 12 lap lagi. Marquez akhirnya bisa berada di urutan ke-5. Setelah itu, Brad Binder juga yang berhasil dikejarnya hingga kini Marquez ada di urutan ke-4. Di lap tersisa, posisi balapan tak banyak mengalami perubahan. Marquez sendiri kesulitan mengejar Enea Bastianini karena jaraknya yang cukup jauh. Sementara itu, Bagnaia bisa terus memimpin balapan hingga menyentuh garis start, meski dipepet ketat Martin. Dia memastikan kemenangan di seri ini. Martin pun finish di urutan kedua. Lalu, Marquez bisa menunjukkan aksi luar biasanya. Usai tercecer ke posisi 14, dia akhirnya bisa finish di posisi 5 besar. Marquez menyelesaikan balapan di posisi ke-4. Berikut hasil lengkap race MotoGP Austria 2024.